Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Okey, lama kita tak bertemu kan? Okey, kali ini kita bertemu lagi bersama saya dalam segmen motosikal BKBB, beras kita beli boh. Kan? Sampai ke satu masa dulu, beras kita beli ni jadi isu sampai berkelahi-kelahi. Apa nak gaduh kau orang pasal beras? Kan, beli jelah, bukannya beras kau beli jadi spoket. Kan, hari ni aku nak ceritakan pasal beras lah. Aku nak cerita pasal KTM Duke 200. Tapi pada mereka yang baru menemui channel kami pada waktu ini, sudi-sudikanlah like, share, subscribe dan tengok kita orang punya TikTok-TikTok apa semua tu kan. Kau boleh kenal Abang Jafar. Siapa itu Abang Jafar? Okey? Ciao. Okey, macam mana apa yang saya katakan tadi, KTM. Jenama KTM ni memang tak asing lagi. Dia pengeluar daripada Eropah, iaitu Austria. Yang mana jenama KTM ni setanding dengan jenama-jenama Eropah yang lain. Contohnya daripada Aprilia, Ducati, BMW, Husqvarna. Sebab apa KTM ni dia banyak mengeluarkan motosikal-motosikal untuk main dirt bike, street bike, sport bike dan juga adventure. Dan banyak lagi lah dia punya range produk-produk dia. Tapi hari ini aku nak bercerita pasal yang range yang paling kecil sekali ni, 200cc. Sebab apa aku tak berani nak ambil yang besar-besar tu, maklumlah kita ni newbie but old kan. Jadinya kita ambil yang santai-santai je dulu kan. Nak main yang besar-besar ni takut tak boleh nak handle kan, katanya lah macam tu lah. Okey, okay, jom kita tengok apa yang ada dekat motosikal ni. Best tak best? Okey, untuk segmen yang KTM Duke 200 ni, dia sesuai untuk siapa? Okey, pada saya lah, dia sesuai untuk anak-anak muda yang ada taste. Selain daripada diorang pilih, bising ah. Wai, bapak besar lori ya. Okey, segmen yang ini Duke 200cc ni, dia sesuai untuk siapa? Untuk pandangan saya lah, dia sesuai untuk golongan muda yang ada taste. Selain daripada diorang pilih untuk kapcai, dia orang pilih yang ini. Sebab apa yang ini? Saya nak sharekan pada korang yang ini, apa istimewanya yang ada pada motosikal Duke 200 ni kan. Sedangkan saya sendiri pun tertarik menarik tengok motor ni. Okey, okey, saya nak sharekan pada korang 5 benda yang membuatkan aku suka dekat motosikal ni. Okey, yang pertama apa dia? Kau orang tengok betul-betul daripada reka bentuk dia, design dia. Dengan rim dia color oren, body dia pun color oren, tangki dia color hitam, putih. Dan dia ada lagi satu, actually aku minta yang color oren hitam, tapi motor tu dia katanya dalam servis. Jadinya dia bagi yang ini. Pun boleh lah, tak kisahlah kan. Sama aja, cuma color aja berbeza. Design dia memang nampak agresif. Pada saya memang nampak jantan untuk mereka anak-anak muda yang ada taste. Kalau tak ada taste, dia suka, dia like, dia tak suka, dia swipe. Kalau aku tak suka, aku tak suka, aku akan block. Block. Kan? Nampak gentleman dia. Best untuk sekali ni. Okey, nombor 2. Design dah padu, dah mantap. Enjin dia macam mana pula? Okey, enjin dia memang mantap dah. Dia single cylinder 200cc, 26 horsepower, 6 speed close ratio. Itu yang buat mantap bila main dia punya clutch dengan dia punya throttle dia. Dia padu dah, dia punya pergi dia memang padu. Smooth tapi laju. Dia toki orang panggil motosikal ni. Itu pasal motosikal ni bila masuk je dekat traffic ke apa ke, memang kau orang senyumlah. Kau tahu sebab apa? Nanti aku cerita yang pasal nombor 3, nombor 4 nanti. Okey? Kita tunggu. Okey, bila enjin dah padu, suspension dia mesti padu. Yang ini nombor 3. Apa dia? Yang handling dia baik. Handle straight bar dia agak lebar sedikit. Kemudian dengan suspension dia yang dia beri depan belakang dengan daripada jenama WP. Depan upside down, yang belakang dia single monoshock. Korang tengok sendirilah berapa besar dia punya suspension dia yang belakang monoshock dia tu. Memang padu dia. Dia punya handling dia memang mantap.
kau masuk selekoh, knee down. Memang kau motor tak goyang, tak ada apa-apa. Lebih-lebih lagi dipadankan dengan brake daripada jenama Bybree by Brembo. Tak percaya kau orang tengok lebih dekat lagi. Kan? Kalau dia pakai Brembo, tentu harga dia meletup-letup. Tapi yang ini dia pakai by Brembo. Pun dah cukup padu dia. Confirm kau orang enjoy motor ni. Aku cakap tu seranglah, cakap masjid. Betul. Okey, nombor 4 apa yang aku suka tu, dia punya tangki dia memang nampak comel tapi 13.4 liter dia. Okey, KTM claim motosikal ni dia boleh pergi ke 35 km per liter. Cuba korang kalikan ambil kalkulator. 13.4 liter kalikan dengan 35 km. Berapa korang boleh dapat? Almost 460 km dan bergantung pula berapa apa gaya panduan kau orang macam mana. Kau nak pula je 1213 1213, mungkin kau tak dapatlah banyak tu, tapi kalau kau orang maintain bawah 180-190, contohnya lah malam raya kau orang balik, nak balik Penang, jalan jam kau orang tak boleh nak pepah, kerja kau orang cikut dia celah-celah kau 80-90 mencelah-celah-celah-celah, aku rasa sampai Penang minyak kau orang tak habis lagi kot. Kot mungkinlah. Try lah nanti malam raya kau orang buat balik motor ni, kau orang tengok. Okey. Okey, yang kelima, saya ulang balik apa yang buat saya suka kat motosikal ni. Okey, dia punya brake caliper dia daripada Bybree. Tapi dia ada ABS dua hala daripada jenama Bosch. Ah, dia yang menjanjikan cengkaman yang padu dia, yang padu kau orang boleh wikang. Dan kau orang boleh tarik brake tanpa was-was. Tarik je steady je, dia akan tap 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 tap. Motor berhenti dengan steady. Itu yang buatkan motosikal ni dia selamat, dia selamat. Bergantung pada kau orang bawa motor macam mana. Kan jangan main b**ta je. Apa apa benda bagi pun takkan selamatnya. Kau traffic light pun kau langgar. Alright guys, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini saya bersama KTM Duke 200. Okey, kita nak tengok motor ni berapa top speed dia boleh pergi. Orang kata motor dia ni performance kan. Jom kita tengok. Kan. Okay guys, kalau aku nak cerita semua benda aku suka tidak adalah pula. Dia tentu mesti ada yang saya tak sukalah pasal motosikal ni. Okay, puas aku carilah. Tak, aku jumpa dua benda je yang aku tak suka. Kan? Yang pertama dia tu, dia punya cluster meter dia. Cluster meter dia memanglah LCD, digital. Tapinya hitam putih. Terlalu simple sangat, besar kotak rokok aja macam tu. At least KTM boleh improvekan sikit lagi lah. Bagi yang color-color lah sikit lah kot. Kan sekarang dah tahun 2023 kot, tapi tak tahulah mungkin yang next version punya berkala-kala lah kot. Kan? Yang keduanya yang aku tak suka pasal motosikal ni, it's not a big issue pun, tu dia punya design exhaust dia tu. Dah macam trompet Scotland blowpipe tu. Bulat, gemuk daripada atas, begitu je. Pen, bunyi dia pun, bolehlah orang kata cukup sopan lah. Motor dah grease dah nampak jantan tapi exhaust dia bunyi sopan. Kan? Tak kena lah. Mesti nak garang sikit lah bunyikan. Ada keluar exhaust kat belakang tu bunyi. Red. Sikit lah. Good. Alright guys, kita dah berada di penghujung. Kesimpulannya motosikal ni. Okey, berapa harga yang ditawarkan kat motosikal ni? Kalau korang dengar mesti korang terkejut. Dulu-dulu memang harga dia belah-belah ribu. Dekat-dekat 20,000. Tapi lah ni harga dia hanyalah RM13,888 guys. Memang ramai yang buatkan anak muda pening kepala. Nak on tak on, nak on tak on. Untuk bangsa yang baik beli, baik beli. Harga dia banyak tu saja.
Okey. Kalau kita nak tengokkan daripada jenama-jenama yang pesaing dia yang terdekat lah. Saya tak boleh ambil yang 200cc ke atas. Saya terpaksa ambil yang 200cc ke bawah. Contohnya macam Yamaha MT-15. Berapa harga dia? RM16,000. Apa komponen yang dia bagi? Dengan comparekan dengan komponen-komponen yang dia bagi ni. Honda GSX S150. Honda GSX S150. Berapa harga dia? Dalam RM9,000 lebih. Okey. Lagi satu, jenama Modenas, Pulsar. Baru RM9,000 pun lebih kurang dalam RM9,000 lebih juga. Pulsar NS ABS 200cc tu. Pun sama hebat juga. Base pun daripada yang ini juga. Kalau korang nak tahu kan. Jadinya guys, pilihan daripada pilihan ikut poket korang, daripada tangan korang sendiri, korang nak sign yang mana satu. Nak enjoy feel Europe, kau ambil yang ini. Kalau kau nak rasa feeling-feeling Asia sikit, agak-agak sopan sikit, ikutlah terpulang yang mana satu. Kalau saya, alang-alang kita nak jadi Mat Toki dekat tata jalan raya, dah ada style agresif, nampak garang, ada taste, yang ni. Ni macam dia. Okay guys, kita tak boleh nak berlanjut-lanjutan lagi. Kita sampai di sini. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Tapi jangan lupa pada mereka yang menemui channel kami di sini, Mekanika Malaysia, Siri Sudikala, like, share, subscribe, TikTok dan apa lagi? Apa-apa lah, suka lah, kan? Jangan lupa beras kita beli. Jangan gaduh-gaduh. Siapa nak beli? Okey.